Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan Wong Desa dari Blitar Selatan. Oke guys, ini tepatnya jam 12.30. Tepatnya ini tadi jam pukul 11-an guys. Ini terjadi pasang di Pantai Serang ini. Nampaknya ini Pantai Serang sebagian timur itu sedang tidak baik-baik saja. Tuh. Lihat ombaknya masih sangat besar sekali. Jadi banyak sekali warung-warung yang roboh, guys. Dan masih banyak sekali orang-orang yang sedang mengevakuasi, mengambil barang-barang. Lautnya sangat, ombaknya sangat besar sekali. Pripun, Pak? Disungi masuk, Pak, niki. Barang-barang ya. Lagi pindah ya. Dalam? Nah, lagi. Ini kita apa nembir dah? Wau dalu. Wau dalu. Terus awan nih wau? Awan nih wau pasang. Pasang malai. Okay, pasang malai. Pak, yuk. Ini mah parah nih wau. Parah nih wau. Parah nih wau. Ini kabel cukup dalam. Wah, dah ni kalau pak. Hujan tidak mulu kasihan. Jadi ini nampaknya banyak barang-barang yang masih tersisa di warung itu dipindah guys. Itu juga banyak barang yang hilang juga. Ini kelihatannya ombaknya sangat keras sekali tuh, sampai jebol. Banyak kursi yang hanyut.
Oke, mungkin saja video dari saya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.